Halo, halo sobatku sekalian. Selamat datang di videoku kali ini. Mari kita sama-sama menontonnya. Semoga kalian menyukai videoku serta terhibur dan bermanfaat. Halo sobat semuanya, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kepada kalian bagaimana menjadi diri kita sendiri. Menjadi diri kita sendiri itu tidaklah sulit, asalkan kita mau menerima kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Karena dengan kita menerima kelebihan dan kekurangan kita, itu akan membuat kita lebih mudah untuk menjalankan apa yang kita inginkan. Jangan mudah terpengaruh dengan kata orang. Apapun yang dikatakan orang tentang kamu, baik buruknya itu jadikan itu sarana buat kamu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan ketikkan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan tentang kamu salah. Dan hadapi semua itu dengan penuh kesabaran, karena kesabaran itu adalah kunci utama kesuksesan seseorang. Dan jika kalian ingin melakukan sesuatu, lakukanlah itu sesuai dengan kehendakmu, selagi itu tidak merugikan diri kamu dan tidak merugikan orang lain. Selagi itu membuat kamu bahagia, lakukanlah itu dengan setulus hati. Terima kasih.